traveling murah di Bali, kita sewa motor sendiri ya. Hey, okay, yeah, yeah, I know you like it, baby. Yeah, yeah, okay. You know I like it, baby. MC, I see you. Hey, I know you let me show it. DJ Tone, let's get it. Sekarang saya ada di Warung 9 di Kompleks Ubung Kota Denpasar untuk lunch makan siang ya. Ini tampilan luarnya. Ya, ini rukonya. Hey, okay, yeah, yeah, I know you like it, baby. Yeah, yeah, okay. You know I like it, baby. See, I see you. Hey. I know you let me show it. DJ Tone, let's get it. Okay, selamat siang teman. Sekarang saya ada di Depot Warung 9 Kargo Permen nomor 7 Denpasar. Nah, bersama dengan saya sudah ada Ibu dan Maria. Mari Ibu, kita jelasin kulinernya. Sini menu khasnya apa aja, Bu? Menu khas Lombok, Bu, ya? Iya, ya, pecing ayam. Pecing ayam. Nah, sama ayam sisir. Ayam suwir, ya? Ah, suwir. Ya. Ini pecing tongkol. Pecing tongkol. Nah, tempe manis. Tempe manis khas Lombok, ya? Telur sambal. Telur sambal, apa ini? Sambal. Iya, itu. Sambal terasi atau sambal khas Lombok? Khas Lombok. Sambal khas Lombok, ya. Sama pecing kangkungnya. Ini pecing kangkungnya dari kecambah, tauki sama kangkungnya. Tahu. Yang ini namanya tumis tahu. Oke, yang ini ayam. Ini ayam. Ayam opor. Ayam opor. Kalau ini kelak kuning pindang. Kelak kuning pindang. Kelak kuning pindang. Terus ini sambal kul. Sambal kul khas Lombok. Ini sambal labu. Labu khas Lombok, ya. Oke, terima kasih Ibu sudah sharing informasi. Ya. Saya doakan sukses selalu restorannya ya, sama maju. Amin.